Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2020, saya, Ketua Umum Pengurus Wilayah Hipmi di Provinsi Banten, melantik saudara-saudara sebagai pengurus daerah Himpauni Kabupaten Tangerang masa bakti 2020-2024. Pada kesempatan ini, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang lama, Himpaudi, Ibu Intan dan jajarannya, yang sudah banyak memberikan warna positif, yang sudah berkiprah terhadap anak-anak kita usia dini di Kabupaten Tangerang, untuk tadi disampaikan oleh Ibu Yaya, untuk memulai seusia dini ini kita diajarkan proses belajar mengajar, diberikan bimbingan oleh para guru-guru PAUD semua kepada anak-anak kita. Saya sering hadir di PAUDi dan saya sering katakan bahwa tumbuh kembang anak generasi bangsa, kader-kader pimpinan, kader-kader pimpinan baik di pemerintahan dan non-pemerintahan, semuanya bermuara kepada anak didik kita, PAUD tadi. Saya sering bicara, ayo peduli kita terhadap anak didik kita usia dini, untuk ditumbuh kembangkan mereka dari sikap perilaku, termasuk mungkin bermuara pada kecerdasan dari aspek positif. Saya sering ngomong begini, beberapa kali ketemu dengan Himpaudi. Yang kedua, pemerintah daerah secara berangsur senantiasa memperhatikan guru-guru, ya, setiap tahun karena hibah. Betul, Pak Gubernur taat aturan, Pak Bupati juga taat aturan, Pak Wakil Bupati taat aturan juga. Inginnya sih memberikan anggaran ini, membantu anggaran ini bisa setiap tahun, karena khawatir kalau setiap tahun itu tidak sesuai dengan peraturan perundangan, sehingga nanti kita akan celaka, baik yang memberi maupun yang menerima, Pak U kita. Ya, terima kasih. Belum lagi guru-guru honor juga sebanyak 7.000 sudah diberikan perhatian insentifnya oleh pemerintah daerah kabupaten. Belum lagi guru-guru honor yang K2 juga sudah secara berangsur diterima melalui proses CPNS-nya. Dan terbanyak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang. Belum lagi guru-guru honor diterima di P3K-nya oleh Kabupaten Tangerang, terbanyak juga. Secara berarti sudah banyak yang diberikan oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati kita terhadap guru-guru. Oleh karenanya, pada momentum ini mari kita sama-sama ajak, bawa, tuntun, bimbing anak-anak kita, kader-kader pimpinan usia dini, sebagai bentuk kaidah ibin kepada Ibu Eni, ya, pengurus baru dengan jajarannya pasti senantiasa mempunyai kerangka pemikiran bahwa PAUD ini harus mendapatkan perhatian besar terhadap tumbuh kembangnya anak-anak kita usia dini. Terakhir, itu bagus itu apa namanya? Paduan suaranya bagus. Ini yang Cikupa kan? Siap-siap. Di kecamatan-kecamatan lain kan ada juga kan? Ada.
juga seragamnya yang menyesuaikan dengan warna PAUD juga nanti yang ke depan ya. Nah, oleh karenanya gurunya bagus, anak-anak didiknya bagus, tadi pembawa acaranya juga bagus, yang ngajinya juga bagus gitu kan. Ini luar biasa PAUD. Maksud saya bagus suaranya tadi. Hanya kepada kita semua insya Allah kita akan terus menjalankan roda pembinaan pendidikan di usia dini ini di Kabupaten Tangerang. Dan insya Allah atensi pemerintah daerah walaupun tidak setiap tahun kita akan berikan, tetap kita akan berikan kepada PAUD di Kabupaten Tangerang. Jaya! 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 Tim PAUD! Jaya!